Okay, sekarang kita tengok dalaman eh. Tapi sebelum itu saya tunjukkan warna hitam. Ini kereta yang lebih cantik, lebih senang untuk ditengok. Ini spek yang rendah eh. Bila dia punya bumper. Dan ini warna merah, spek yang tinggi. Okay, so kita tengok spek yang rendah dulu, dalaman dia. Pintu hard plastik, ada sedikit kulit berwarna perang atau coklat eh. And then macam ala-ala macam ada handle tapi tak ada. Carbon fiber print. Carbon fiber print. Door handle. Tak ada door seal. Seat dia duduk agak tinggi tau, kau tengok. Wih, dia duduk agak tinggi. And then seat yang murah tu seat fabric lah. Seat fabric. And then pemandangan cockpit anda, ini dia. So dia dapat start stop button dan pedal yang biasa. So kita masuk ke dalam. Adjustment manual lah. Okay, adjustment masih manual. So anda dapat steering yang sebegini. Nah, tengok steering dia. Lebih tebal daripada steering-steering biasa lah kalau banding dengan Veloz ataupun Alza. Okay, meter yang lebih kurang sama macam yang dulu. Dia ada MID kat tengah, analog di kiri dan kanan. Okay, anda dapat apa yang baru? Anda dapat bahagian dashboard ni yang baru. Ini ialah kulit soft touch berwarna perang. Ada satu kemasan plastik berwarna perak lah. Di atas ada airbag. Atas semuanya hard plastik eh, hard plastik. So yang spek kosong anda dapat cermin. Jangan lupa subscribe, like dan share lah. Comment lah sikit. I love spender. And then kat bawah ni dia ada, tak ada USB pun eh. Ada ke? Oh tak ada. Dia ada satu bahagian macam ni tapi dia tak ada dashcam yang tak ada USB pun. Kalau dia tak USB okey juga. So di bawah ni ada tweeter dan anda dapat tambahan yang baru. Apa yang baru? Yang baru ialah dia punya apa nama ni? Electronic parking brake. Anda dapat, wuih, apa yang dah, macam mana nak buka? Okay, ada dua USB-A di dalam, satu power socket. Eh, and then tempat letak phone, ada wireless charger ke? Rasa macam tak adalah, hard plastic. And then anda dapat cup holder. Ini dia punya center console. Kita buka agak dalam. Dan dia punya glove box hard plastik dan tak ada soft open eh. Wah, aku buka je pum. Kereta pada harga macam ni memang macam tu lah. Ada ke lampu? Woi, tengok sikit. Macam tak ada lampu eh. Tapi tak apa, boleh guna lampu di sini. Lampu warna kuning. Dan dia dapat apa nama, dia dapat skrin yang baru. Kita tengok lah. Kita ada kunci, kita boleh tekan. Tengok-tengok, dia punya startup screen. Ui, ada bunyi ya. Saya okay, please be sure road safety. Da-da-da-da, agree. Okay, di sini dia punya volume eh. Suara-suara, tengok, dia boleh turun. Saya tekan dia turun. And then dia pun ada cruise control. And okay, dia sembab sikit. Okay, dia dapat Android Auto. Ada Apple CarPlay. Hui, jangan main-main. iPod, iPhone semua boleh. MM Link, ada radio, USB. Okay, macam tu sajalah. Tak banyak, tak banyak fungsi-fungsi yang baru. Okay. Aircon. Kalau lawan dengan yang lama, yang ini dapat aircon yang digital lah. So called lah. Eh, sebab dia punya yang ni masih manual juga. Tapi yang lama dia tombol. Tiga tombol bulat. Okay. So dah. Itu je. Kau dapat dashboard yang baru lah. Dengan kemasan perang eh. Kita tengok kat belakang. Ini belakang dia. Okay. Belakang dia pun sama. Pintu buka besar eh.
pintu buka dengan besar, dan hard plastik, kulit-kulit, carbon fiber print, door card dia, dia punya speaker dan seat dia. Dulu dia kata seat dia paling luas dan paling lebar dan berada-ada-ada. Sekarang kita tengok. Nah, ini rupa seat dia. Seat dia seat fabric 99,800 RM980. Tapi seat apa? Seat fabric. Okey, ini ialah seat lipat Exora. Ini idea yang paling bagus sekali, tapi dia punya spring tak begitu kuat, so aku kena tarik. Tapi bagus sebab access dia lebih senang, nak masuk keluar masuk lebih senang. Okey, di belakang pun lebih kurang sama dengan yang lama lah. So kalau Uncle masuk duduk kat belakang, tak boleh lah, kaki sakit lah. Okey, kalau duduk kat belakang, apa kau dapat? Kau dapat cermin yang agak besar, tempat letak minuman, cup holder dan letak phone lah. Ada satu power socket. Bangun lah Mitsubishi. Kau letak power socket ambuat. Letaklah USB, betul tak? So dia ada macam yang ini dinamakan blower. Blower dia akan meresap, menyedut aircon daripada depan ke belakang. So kau boleh control dia punya fan speed. Siapa yang pernah duduk expander ataupun siapa yang ada expander boleh bagi tahu sama ada aircon dia kuat atau tidak. Bagi tahu kita. Okay, rupa belakang. Rupa belakang dah 5 kali Angka cakap dah. Depan belakang apa beza yang mahal dengan yang murah, korang dah tahulah. Okay, ruangan, ini ruangan dia. Dan kalau kita buka, nah, ada 3 compartment tapi yang ini memang nipis lah. Memang nipis. Itu saja untuk dalaman expander yang standard. Ini pula expander yang plus. So expander yang plus, kita tengok dalaman apakah beza dia. Okey. Kita buka. Dalaman interior semuanya sama sama. Kulit berwarna perang dan dia dapat upgrade lah. Upgrade apa? Seat dia, seat kulit. Okey. Mula-mula dulu masa expander keluar pada harga yang bawah RM90,900, dia punya seat kulit memang nampak cantik dan mahal. Tapi sekarang rasa seat dia macam biasa-biasa je lah. Boleh dia lawan seat Veloz. Saya rasa kualiti dia kurang sikit. Okey, pemandangan kokpit anda. Pemandangan kokpit anda. Ini spek Premium Air Expander Plus. So kalau masuk ke dalam, kita buat barang yang sama. Angka nak tunjukkan dia punya startup screen. Agak menarik. Okey, dah sedia. Okey, 1 2. Kita tengok kereta spender dah datang. Hei, jangan main-main. Okey, meter masih boring lah. Meter masih analog. So banyak kereta syarikat-syarikat Jepun nak jimat duit. Dia kata dia old school lah, dia kata dia inilah, dia itulah. Tapi sebenarnya dia kedekut ataupun dia tak ada bajet lah. So company-company yang kecil dan miskin, dia tak akan upgrade barang-barang macam tu. Tapi yang Expander Plus, kau dapat wireless charger. Boleh nampak dia punya power button kat sini. Ini ada wireless charger. Satu tambahan dalaman berbanding Expander yang biasa. Dan dia dapat dashcam. Dashcam dia punya screen besar gila bagi. So yang ini sudah ada wire. So saya rasa yang lama tu mungkin dia ada wire juga. Hopefully yang spec standard, bukan yang lama, sorry. So dia punya center console, nak tengok yang ini dia dah buka. Rasa macam kulit juga. Dalaman biasa je. Dan adakah yang ini soft? Tak ada. RM110,000 tak ada soft plus. Dalaman semua sama. Sama kecuali dia punya wireless Qi charger And then sini semua sama je. Sama je. Steering pun sama je. Okay, belakang adakah apa-apa tambahan di belakang? Sama. Seat pun sama. Kau tengok dia duduk, walaupun kereta dia nampak rendah, tapi dia duduk tinggi tau. And
di bahagian belakang sama je, semua dapat seat kulit lah. Itu saja tambahan ataupun, oh ada lagi satu. Nah, anda dapat kamera di belakang eh. So kamera dashcam anda di depan dan belakang. Angka tunjuk pemandangan kokpit anda. Ini dia. So Mitsubishi Xpander berjaya menjual 40,000 unit tahun 2020 sampai 2024. Dalam 4 tahun dia berjaya jual 40,000 unit. So dia angkuh, dia sombong, dia naikkan harga. Tapi apa yang beza? Tak banyak. Okay, tak banyak. So mampukah kereta ni berlawan dengan kereta Auza Veloz? Aku kirim salam lah. Okay, kita tengok harga eh. Harga yang biasa, Xpander yang biasa, individual registration RM99,800. Harga on the road. Rotex berapa? Rotex murah RM90 eh. Kalau Xpander Plus, harga dia berapa? RM110,000 lah eh. RM20, jangan cakap lah. RM100,000 dengan RM110,000. Okay. Power dia 105, 141 Newton meter torque. Kalau kita lawan dengan Veloz, 105, 138 eh. 105, 138. So dari segi kuasa lebih kurang sama saja, tapi korang kena pergi check kereta ni lebih berat atau kereta Veloz ataupun Auza lebih berat. So kalau kereta ni lebih berat, maka kuasa dia kurang lah, sama eh. So itu dia review kita untuk Xpander Plus dan Xpander Standard. Siapa yang minat boleh datang ke Mitsubishi Balakong untuk tengok. Angka tunjuk last, ini kunci dia. Kunci dia satu, Mitsubishi, ada logo Mitsubishi di belakang. Dua eh, ada dua kunci apa? Nah, ini kunci yang Xpander Plus. So kunci dia sama je, sama, depan belakang semua sama je. So jangan lupa tekan like, share, subscribe dan bye-bye.